Good morning. Kita lagi di Bayu Sweet Hotel, lagi makan. Makan pagi, breakfast. Makan paginya. And look at the view. Viewnya, oh. Sky Cafe. Sky Cafe. So? Lagi breakfast. Oke. Okay. Hi guys, buka bangun tidur belum mandi langsung shopping di Platinum Mall. Salah satu tempat hits untuk just eat yang para customer Indonesia itu di Platinum. Dan ini hari kita kelima di Taiwan ya. Dompet sudah tipis tapi ya sudah, kita terus cari just eat fun. Sekarang kita mau ngambil barang orang yang justif di Bangkok, tepatnya di Platinum Mall. Mau tau gak barang-barang seperti apa? Kayak ini nih. Tuh. Ada juga gelang-gelang kayak gini. Terus scarf lagi, aksesoris cewek. Banyak orang Indonesia di sini. Nah, ini tuh tas-tas juga tuh, tas-tas kayak begini. Pokoknya semuanya di Platinum Mall ini harganya sih yang agak-agak beda lah dengan harga yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya lebih murah sih ini pinggir jalan daripada di mall. Tapi sih kualitas tembarannya itu bagus-bagus. Harganya beda-beda tipis lah sama yang di pinggir jalan. Pokoknya worth it banget kalau untuk mau belanja-belanja di Thailand atau enggak. Mau bikin usaha just tip dari sini itu ada kos kaki-kos kaki. Pokoknya most likely itu all the time kita ketemu orang Indonesia sini. Dan mereka ngapain? Mereka just tip, bikin usaha just tip semuanya. Tuh, baru Senin Indonesia kan? Iya, banyak orang Indonesia di sini. Jadi jangan heran kalau misalnya orang Indonesia di sini. Ini ada kos kaki. Kos kaki anak bayi, anak kicik. Oke, kita jalan lagi. So, pantengin terus channel Tobin's Family. Ketemu lagi bersama saya David Tobi di channel Tobi Family. Lupa begitu. Agak ngeblank. Sekarang kita udah berada di Asyati. Asyati. Di sini ada pertunjukan Muay Thai. Real fight. So, as you know, Asyati ini merupakan salah satu tempat di Thailand, tempat hiburan di pinggir sungai. It's located in the riverfront of Thailand. This is like the historical place in Thailand. Karena dulunya ini merupakan suatu tempat persinggahan antar bangsa dalam perdagangan. Mungkin begitu ya. Nah sekarang, di zaman yang sekarang, Asyatik ini dirubah, dimodifikasi menjadi suatu tempat yang sangat-sangat yang menarik para wisatawan turis untuk datang ke tempat ini. Kita lihat aja nih, banyak banget shop-shop ya.
menjual peralatan-peralatan, baju-baju lah, cara-cara fashion dan lain sebagainya. Ada juga makanan-makanan di sini. Pokoknya didesain sedemikian rupa tempat ini menjadi tempat tourist destination. I think like tourist destination yang kayak di Amerika Serikat begitu deh. Nah, nanti gua akan masih lihat pada kalian semua salah satu tempat yang benar-benar kita berada di pinggir sungai. Nah, di pinggir sungai itu ada kayak biang lala ya. Biang lala kalau misalnya di Indonesia di Dufan. Jadi kayak roda putar begitu besar di pinggir sungai. Nah, ini dia nih. Nah, bentar belum ding. Nah, ini gua kasih lihat ya. Kita lihat nanti ya. Ini dia biang lala atau apa ya bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya this is like the most iconic thing in Asia Tech. Ini ya bangunan iconic itu katanya. Ini tuh kayak yang ada di Singapura. Jadi muter-muter begitu. Nah, di sini bawahnya banyak jualan makanan-makanan tuh. Dan jualan makanannya itu terakhir gua kesini ada jualan makanan yang sangat ekstrim, yaitu jualan kayak scorpion. Scorpion kalau chicken ini. Kamu semua yang mau jalan-jalan ke Thailand, ya tempatnya namanya Asia Tech. Pokoknya this is like the best place kalau mau datang melihat keseruannya ya malam-malam sini. Oke. Okay. Masih di Asia Tech di depan kincir angin yang ini. Tuh. Sekarang kita mau jalan lagi kemana ya, sini ya? Aku mau kasih tahu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Nih, lihat di sebelah situ tuh. Nah, di tempat ini banyak sekali sih kayak tempat-tempat jualan baju. Kayak tadi gue bilang pertama kali, ini tempatnya bagus-bagus, oke-oke loh. Cuman ya, nah, tempat yang bagus dan oke-oke, harganya juga oke. Kita lihat yuk, apa yang bisa dicoba di sini ya? Ini juga nih, tapi tutup. Botol ya. Ini
the Riverfront atau lebih familiarnya lagi Riverside. Di sini nih tempatnya benar-benar cozy, santai, penuh dengan gemerlapan, pokoknya kafe begitulah. Tuh, kayak di sini nih. Tuh. Terus ada lagi sebelah sini nih. Sebelah sini tuh. Tuh. Memang dibikin suasananya cozy banget. Sangat kayak oh, sebelah sana tuh. Sebelah sana ada kayak tempat apa ya? Tempat bazar-bazar. Banyak makanan di situ. Ada apa ya? Penampilan-penampilan band. Tapi di sini kok banyak tumbuhan-tumbuhan ya. Itu tumbuhan enceng gondok ya. Iya, yeah, enceng gondok ya. Ya, yeah, namanya juga river alias sungai. River. Oke okay banget gak tuh lo liat gue. River. River. Gak penting. So, this is apa tulisannya Asia Creek, the riverfront yang tepatnya terletak di depan sungai. Kita mau cari spot foto dulu. Pergilah orang Indonesia, datang ke tempat tempat yang oke, terus cari spot foto, habis itu pulang. So this is the anchor of a birthday. I don't know why is the anchor over there, but I believe it's historical to this place, Asia Tree. Mungkin salah benda bersejarah kali ya di Asia Tree. Nah, di riverfront ini ada sejarahnya sih. Asia Tree ini apa, lokasinya, terus Japanese Army Base now home to Riverfront Glory Reborn, and then it's related to Japanese Army Seas the compound and advice of through World War II. Perang Dunia Kedua. Terus Asiatic is a symbol of Siamese globalization. Terus ada ini Asia Tenggara, trading port, bank pelabuhan, perdagangan. Oke, okay, that's introduction. Harus dari sini dulu ya. Harusnya dari sini dulu, baru kesini sampai ke belakang. Tunggu kok. Ini dari belakang dulu, ke depan. Terus di sini ada juga apa kayak perahu boat begitu deh, dengan lagu-lagu yang kenceng boatnya. Nah itu boat itu. Ini nggak tahu deh jalan kemana, harganya berapa, cuman it's okay. Boatnya jalannya cepet juga cuy. Cuman ada banyak kayak anjing gunung ini. Jalan cepet banget. Asiatic. Oke guys, sekarang masih di Asiatic, tapi di sini tuh panas banget. Mungkin karena pengaruh apa ya, kemarau ya. Tapi tuh tadi hujan. And I was like very excited, senang banget hujan. Ini ada mama kasih. Jadi kalau kalian mau ke Asiatic ya lebih baik ke sore ke malam, karena lampu-lampunya cantik. Kalau sore juga kalian bisa lihat sungai lebih jelas.
Dan gak usah khawatir, karena Asiatic itu open dari 3 o'clock until midnight. Midnight itu tadi gue tanya, kalau mau naik perahu itu free shuttle dari Asiatic. Kalian bisa keliling, lihat Chinatown segala macam melalui sungai. Itu sampai jam 11.30. 11.30. Ya, jadi itu dia, jangan lupa subscribe. Oke. Sekarang kita mau saatnya mau pulang setelah berapa menit kita ya di sini ya? Berapa menit tadi kita mah di sini mah? Enggak dijawab. Cuman 15 menit kali ya jalan ke sini dengan bayar berapa ya? 350 baht. Kita cuma 15 menit di sini. Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. It's okay lah ya. Karena memang sih lagi bawa orang tua. Jadi ya kalau misalnya sendiri sama istri, wah, pasti nggak bakalan tidur jalan-jalannya Thailand. Oke. Okay.